aku labor. Hari ini parti UMNO UNDA telah menjadi pengkhianat negara. Aku tak takut bang, aku cakap bang. Sebab hampa yang pernah bercakap kepada orang-orang Melayu dalam Malaysia, parti DAP itu adalah parti komunis. Tapi hari ini hampa dah menjadi sebahagian komunis. Tapi masih ada rakyat yang bodoh. Masih ada rakyat yang tidak ada otak, tak boleh berfikir. Malulah kita ni pada negara Siam. Malulah kita ni sebagai negara Islam. Sebagai kita ni bersyahadah, patut kita ni kena malulah kepada negara jiran. Mana pi letak maruah kita sebagai orang Islam? Sampai benda macam-macam kita tak dapat nak pertahankan. Selama ni orang kaum Cina duduk dalam Malaysia, ada masalah tak? Mereka pegang kekayaan, ada kita marah? Ada kita bertikai? Tak bang. Dia orang menjaga buat projek mana-mana, ada tak kita marah? Kita tak marah bang. Tapi yang aku marah bila naik parti DAP Haram Jadah ni, aku ulang, dia orang bercakap tentang agama Islam. Masih ada kita sebagai orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah. Itu pendapat peribadi dia. Apa lagi hampa nak? Ada budak tak saya, aku masuk rumah suruh tak? Oi, kita masjid kena runtuh kan? Takkan sampai nak masjid runtuh bawah anak sedang? Ni kan tanggungjawab hang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Islam. Cakap macam tak ada otak. Betul, bang. Aku bercakap ni, bang. Pasal aku tak ada kepentingan dalam parti politik. Tapi tak cukup ke orang hina agama kita? Kalimah Allah letak di kaki, bang. Astagfirullahaladzim. Boleh pula bawa pitoki itu melancong. Allahu Akbar. Masya Allah. Memang memalukan lah. Bagi aku, rakyat Malaysia, orang Islam, aku amat memalukan. Itulah kita ni hidup. Jangan ada kepentingan, bang. Kita nak sokong parti politik sebagai rakyat, jangan ada kepentingan. Ikhlas aku cakap, bila kita ada kepentingan, kita takkan nampak. Kita akan nampak semua bagus. Orang cerca agama pun tak apa. Itu pendapat peribadi. Nampak baru jadi gila apa ni? Ahli ulama cerca sampai tidak ada adab. Mana pi maruah apa? Mana pi maruah sebagai orang Islam katanya?